Tak hanya surprise pada sang istri, Rizky Wirar nyatanya juga bagi-bagi HP untuk sahabat-sahabatnya. Salah satunya si Derry yang dapat HP iPhone Pro Max 14 terbaru, guys. Sebagaimana ia unggah dalam IGS-nya, percakapan pribadi dengan Rizky Billar. 7 iPhone, mau warna apa aja, antar kemana? Kata si Derry, mau deh 3 purple, sisanya apa? Kata Derry melanjutkan pertanyaannya pada Rizky Billar. Anjay, istri gue enggak tuh, wahahaha, kata Billar ya. Yang lain take silver aja, kata si Derry. Wahahaha, iya lagi di luar gue, kata Rizky Billar, guys. Yang menarik lagi adalah ternyata beli iPhone 14 Pro Max 7 banyak benar buat istrinya dan beberapa dapat juga aku satu dari dia, padahal udah punya muah-muaci bi murah rezeki. Ternyata sahabatnya, mantan manajernya, masih Rizky Billar. Ingat, tentu kebahagiaan tersendiri bagi semuanya, bagi Leslar, yang semoga ntar setelah mendapatkan ujian akhirnya mereka mendapatkan hal yang terindah til jannah tentunya, guys. Itulah harapan semuanya, kebahagiaan bagi mereka berdua, yakni bagi Lesti maupun Rizky Billar. Semoga kedepannya semakin saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Tentunya pengalaman yang tidak baik yang selama ini terjadi sudah bisa menjadi pelajaran yang terbaik bagi kehidupan mereka ke depan. Gimana menurut kalian tentang hal ini? Tentu sangat menarik. Kalian udah gak sabar mau kasih komentar ya. Kalian kasih komentar gimana menurut kalian terkait kemurahan hati Rizky Billar ini, guys. Dan itu pun diungkap oleh si Derry, bukan Billar ya mengungkapkannya ya, tapi Derry mantan manajernya, guys ya.
Indonesia Raya. Oh tenang bang, orang ganteng memang banyak hatersnya. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.